Assalamualaikum dan salam sejahtera. Abang Nash di sini dari Sur TV. Hari ini saya ada teman. Nama dia Abang Kerol. Apa khabar Abang Kerol? Baik, alhamdulillah. Ah, ini dia Abang Kerol ya. Ah, rupanya macam artis Korea. Ah, kita masuk Taman Seri Indrapura. Ya, terletak di Jalan Kuantan Pekan. Sebelum Indra Sempurna, kita ada satu taman, iaitu Taman Seri Indrapura. Ya. Buat apa kita kat sini? Kita nak cari satu gerai. Orang kata ada jual takoyaki yang sedap ya. Kita nak cari kat mana gerai ni. Kita masuk simpang Indrapura tadi, sebelah kiri. Kemudian kita nak cari. Masuk sebelah kanan agaknya ya, Abang Kerol. Ya. Yeah. Kita cari. Katanya dekat dengan 7E. 7E kat mana? Oh, kiri. Oh, ni lah. Dah jumpa dah terus. Ni, ini kot. Haa, ni. Takoyaki. Haa, ni. Haa, ini agaknya. Nanti kita tengok. Ya, yeah. Yeah, betul. Kita parkir dulu kereta kita. Kita akan menuju ke gerai takoyaki Indrapura. Mari, mari, mari. Abang Kerol, saya nak tanya. Pernah makan takoyaki? Haa, pernah. Ya. Yeah. Abang Kerol biasa beli kat mana takoyaki? Macam-macam tempat. Macam-macam tempat ya. Jadi Abang Kerol ni boleh dikatakan pakar dalam maknanya merasa takoyaki lah. Bukan pakar lah, peminat lah. Peminat takoyaki ya. Antara peminat. Mentah-mentah lah Abang Kerol macam orang Korea. Minat dengan makanan Jepun ya. Nanti kita review makanan Korea pula ya. Okey Abang Kerol, kita lanjutkan terus ke gerai ini. Mari, mari, mari. Takoyaki ni apa istimewa dia Abang Kerol? Rasa dia tu lah. Rasa dia ya? Assalamualaikum. Apa khabar dek? Okey. Saya Abang Nash dari Sur TV. Boleh tahu siapa nama adik? Nama-nama? Yu Syaikal. Adik Yu Syaikal? Jadi nak panggil apa dia? Yus ke Syaikal ke? Kal ke? Kalau panggil Acik ke? Acik. Okey, ini adik Acik. Okey, bersama-sama adik Acik ada seorang lagi anak muda. Boleh tahu siapa nama adik? Muhammad Isyaimi. Muhammad Isyaimi. Nak nak panggil apa? Panggil Amy. Amy. Ni Amy dia, tuan-tuan dan puan-puan. Yang ini Acik. Dua orang ni adik-beradik ke kawan ke apa? Adik-beradik. Adik-beradik. Yang mana abang? Yang mana adik? Saya abang. Okey. Jadi Amy ya? Amy. Amy ni abang. Umur berapa tahun ni? 26 tahun ya. Tapi macam 16 tahun. Okey. Acik umur berapa? Umur acik berapa tahun? Ya. Yeah? 16 tahun. Jadi masih bersekolah. Acik bersekolah di mana? Gudang Rasau. Gudang Rasau. Gudang Rasau tu kelas apa? Kelas Cikgu Rizam. Kelas Cikgu Rizam. Oh, kelas Cikgu Rizam. Tak silap saya, kelas pendidikan khas ya? Kelas pendidikan khas. Jadi sementara cuti sekolah ni, jadi Acik menolong Aimi. Ya, yeah? Okey. Jadi Acik jual apa ni? Takoyaki. Boleh cerita sikit takoyaki ni apa? Makanan apa? Rawan. Ha? Rawan ni makanan ni. Makanan Jepun kan? Boleh Aimi cerita dah berapa lama berniaga? Masuk ni dah 2 tahun. 2 tahun ya. Okey. Mula beroperasi pukul berapa? Pukul 12. 12 tengah hari sampai? Sampai habis lah. Kadang-kadang 4.30. Kadang-kadang 4.30 ya? Haa. Okey. Jadi pukul 12 sampai lebih kurang 4.30 ya? Yeah. Beroperasi ya? Ada terima tempahan? Ada juga. Ya. Yeah. Terima tempahan melalui telefon atau melalui online? Telefon. Melalui telefon. Boleh beritahu nombor telefonnya? Biasa mak punya nombor telefon lah. Oh, mak punya nombor telefon ya. Okey, nanti saya dapatkan nombor ya. Maknanya bila order dengan telefon, lepas tu orang datang ambil lah. Biasa kalau dalam kawasan ni, saya pergi hantar je. Hantar COD lah. COD je. Okey, okey. Jadi Acik ni sebagai pembantu, apa pendapat Aimi tentang adik adik Aimi ni, Acik ni?
Ya, dia paling rajin. Dia paling rajin? Rajin macam mana tu? Tolong banyak lah dia. Dia banyak tolong ya? Kalau tak silap saya, Acik ni kelas pendidikan khas kan? Tapi dia, maknanya dia rajin membantu ya? Bagus Acik. Acik, tengok muka sikit. Okey. Jadi ini dia cara tuan-tuan dan puan-puan ya. Takoyaki. Berapa harga? Dia satu bekas kecil ni 6 biji RM5. RM5. Yang bekas besar 12 biji RM10. 12 biji RM10 ya. Okey, Acik. Apa isi takoyaki ni? Ayam, ketam, soto, udang. Ayam, ketam, soto, udang. Okey, kita nak tanya dengan Abang Khairul. Abang Khairul nak order yang mana hari ni? Nak rasa yang mana? Saya order semua. Order semua? Rasa semua. Boleh campur-campur. Boleh campur-campur, Acik. Okey. Acik tolong campur semua ya. Yang berapa biji? 6 biji, 10 biji. Yang 10 biji ke? 10 biji ya. Dia ada 10 biji kan? 12 biji. Oh, 12 biji. Okey, yang 12 biji ya. Okey. Acik tengah buat apa ni? Isi sos dia. Sos apa ni Acik? Sos takoyaki lah ya. Okey. Ini apa Acik nama dia? Ni isi ikan. Isi ikan ya. Tak silap saya panggil bonito kan. Oh, isi lagi sos dia ya. Wah, ini yang buat sedap ni. Okey, ini apa Cik? Mayonis. Wah, banyak si mayonisnya tak kedekut. Bagus Cik ni. Ini aktiviti Cik semasa cuti sekolah. Membantu abang berniaga. Bagus Cik. Ini apa Cik? Itu apa yang hijau ni? Rumpai laut ya? Seaweed nama dia ya. Okey Acik, saya doakan Acik berniaga dengan tekun dan dapat menolong abang ya, Aimi, dan supaya Acik berjaya dalam hidup. Okey, terima kasih Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Amy. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah dapat takoyaki yang kita pesan tadi. Takoyaki apa ya Abang Khairul? Takoyaki campur ni. Sih. Campur ya? Ni. Okey, mari kita tengok Abang Khairul makan. Apa rasa Abang Khairul ni? Bukan kali pertama makan takoyaki ni. Kita tengok takoyakinya ya. Okey. Menarik. Mewah meriah nampaknya takoyaki ni. Cuba. Okay. Bismillah. Okay. Macam mana Abang Khairul? Yang saya rasa ni sotong. Okey. Antara yang terbaik pernah saya rasa. Yang ni. Yang dibuat oleh Acik tadi ya. Dak. Dengan Amy ya. Daknya. Dak. Sos dia ngam. Memang ngam. Tepung dia pun ngam. Yang kedua apa dapat? Yang kedua? Isi ketam. Ketam? Memang sedap.
Jadi recommended tak Abang Khairul? Recommended 100%. 100% recommended tuan-tuan dan puan-puan. Jadi memang sedap. Boleh beli, boleh beli. Boleh beli sangat. Ada sur? Ada sur. Ada sur tuan-tuan dan puan-puan. Saya makan lagi, saya makan lagi. Silakan makan lagi, makan lagi. Maksudnya kita boleh cadangkan untuk tuan-tuan puan-puan datang ke Taman Indrapura ni ya. Datang ke gerai takoyaki Aci dan Amy ni ya. Amy ni. Yang ni rasa apa pula? Yang ni sosis. Sosis pun banyak. Isi dia banyak ya. Isi dia memang banyak. Wah, jadi dalam ni ada pelbagai ya. Ada tadi ya, Abang Kedua yang rasa apa tadi? Sotong, ketam, ada rasa sosis pula. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa datang ke gerai Aci ni. Aci ni adalah murid pendidikan khas ya, kelas KPKP, kelas pendidikan khas pembelajaran SMK Gudang Rasau. Tahniah kepada Aci kerana ada minat, ada usaha untuk menjadi seorang usahawan. Jadi setakat ini dulu untuk kali ini. Kita pada pertemuan kali ini, kita jumpa pada pertemuan akan datang. Okay. Salam sur. Saya makan lagi. Makan lagi Abang Khairul. Terima kasih kerana sudi bersama-sama Sur TV hari ini. Abang Khairul, tengok sini, lambat sikit. Okey. Ada sur.